اللهم رحمة الله وبركاته. تملاك من أمم الفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما بعد، شرمتي الإمام تنتم بلال مرسي تسلور pimpinan جلتن قواسة تقبير surau pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatidah, ustaz-ustaz, ustazah, ahli akademik, khususnya tuan-tuan muslimin, muslimat, para jemaah, ibu-ibu, ayah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sekali lagi Allah memilih kita, memberi kesempatan dan peluang untuk sama-sama kita hadir ke surau ini pada malam ini bagi menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan itulah tuntutannya sepatutnya kepada seluruh kaum muslimin, daripada kalangan orang lelaki, bila mana mendapat seruan lakukan salat fardu, maka di surau, di masjidlah yang sepatutnya untuk mereka menghadirkan diri untuk melaksanakan tuntutan salat mereka. Di malam ni kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita hadir menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Kemudian kita dapat juga duduk dalam majlis halaqah ilmu ini sementara menunggu masuknya waktu isyak. Mudah-mudahan dengan niat i'tikaf dan juga dengan niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan kita dalam pertemuan dan perhimpunan majlis ilmu ini, mudah-mudahan semoga ia yang menjadi asbab di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk Allah pilih kita di kalangan hamba-hamba yang disayangi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah turunkan rahmat dan barakahnya kepada kehidupan kita semua insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah yang dikasihi sekalian, insya-Allah malam ni kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan golongan orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Malam ni kita sambung lagi perbincangan yang bulan yang lepas berkaitan dengan golongan kumpulan yang ke-14. Golongan yang ke-14 daripada kalangan orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang menziarahi orang yang sakit. Bagaimana kita dah bincang pertemuan yang lepas sebahagiannya, bagaimana Nabi SAW menyebut barang siapa yang menziarahi saudaranya, rakannya, jirannya yang sakit, maka Allah akan utuskan baginya 70,000 malaikat, yang mana 70,000 malaikat ini akan berselawat, sentiasa berselawat ke atasnya. Yang kita sedia maklum, bila malaikat ini berselawat, tidak lain dan tidak bukan malaikat ini akan menyebut Allahumma ghafirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dosa si hamba ini, ya Allah jadilah si hamba ini di kalangan orang-orang yang dikasihi oleh-Mu, ya Allah. Maka orang yang menziarahi orang yang sakit, kata Nabi SAW, Allah akan utuskan 70,000 malaikat, yang mana kesemua 70,000 malaikat ini akan berselawat ke atasnya. Kalau dia ziarah itu pada waktu siang, maka bermula daripada saat dia ziarah itu, maka malaikat itu akan mendoakan ke atasnya sampailah pada waktu malam. Dan kalau dia ziarahnya itu pada waktu malam, daripada saat dia ziarah itu, maka terus meneruslah para malaikat yang 70,000 itu akan mendoakan ke atasnya, tidak henti-henti sampailah kepada siang esok harinya. Allahu Akbar. Tidakkah kita mau merebut ganjaran itu untuk kita? Dengar je saudara kita yang sakit, jiran kita yang sakit, teman-teman kita ada yang sakit, maka ambillah peluang untuk kita ziarah mereka. Bahkan itu merupakan amalan yang sungguh dituntut dalam Islam, yang sentiasa dianjurkan oleh Nabi SAW. Cuma ada adab-adabnya yang kita dah berbincang pada pertemuan yang lepas, apa yang perlu kita jaga adab bila kita ziarah orang yang sakit. Harap tuan-tuan masih ingat, dan bila mana kita ziarah, kita jagalah adab-adab itu. Di malam ni kita nak sambung lagi. Disebutnya lagi juga akan kelebihan orang yang ziarah orang yang sakit itu. Kata Nabi SAW, Allah akan sediakan suatu ruang ataupun suatu bahagian daripada kebun daripada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, yang mana Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi, man ada maridan bukaran syai'ahu 70,000 malak kulluhum yastaghfiru lahu hatta yamsi wa kana lahu kharifun fil jannah وَإِنْ عَادَ مَسَاءً شَيَّعَهُ 70,000 مَلَكْ كُلُّهُمْ يَفْتَغْفِرُوا لَهُ حَتَّى يُصْبِهُ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. Hadis riwayat Imam Ahmad ini tentang kalian, daripada Ali menyebut bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ziarah orang yang sakit, maka Allah akan utuskan baginya 70,000 malaikat yang akan mendoakan ke atasnya, berselawat ke atasnya hinggalah kepada waktu. Kalau dia ziarah itu pada waktu pagi, maka dia akan mendoakan hingga pada waktu malam. Kemudian Allah akan bagi padanya satu bahagian. Kata Nabi SAW, wa kana lahu kharifun fil jannah. Kharif ni tuan-tuan sekalian, maksudnya kebun di dalam syurga.
Allah akan bagi satu bahagian, satu lot lah kita kata hari ini kan. Satu lot kebun di dalam syurga. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, sesiapa yang menziarahi orang yang sakit, saudaranya yang sakit, seolah-olah dia berada dalam kharifah. Nak menghuraikan lagi maksud apa yang dimaksudkan dengan kharif itu. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah menyebut, barang siapa yang ziarah orang yang sakit, seolah-olah dia sedang berada dalam kharifah. Sehinggalah dia pulang. Maka para sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan kharifah itu ya Rasulullah? Mereka tak pernah dengar istilah kharifah. Istilah yang dikatakan kharifah itu. Maka jawab Nabi SAW, kharifah itu bermaksud kebun yang Allah sediakan di dalam syurga, yang penuh dengan buah-buahan yang boleh dipetik bila-bila masa saja kita berhajat. Orang yang ziarah rumah sakit, antara kelebihannya juga tuan-tuan sekalian, Allah sediakan satu lot kebun buah-buahan di dalam syurga nanti. Dan kebun buah-buahan itu macam-macam jenis buah-buah, semua ada. Lintah dia nak buah apa, semua ada. Tak ada musim tuan-tuan sekalian. Kebun kita kat dunia ni ada musim. Kalau kena bukan musim, tak ada buah dia. Kadang-kadang ada musim pun tak keluar buah juga. Tapi kebun di dalam syurga Allah tuan-tuan, terlintah je buah apa kita nak makan, semuanya ada dan boleh dipetik bila-bila masa saja. Nak tak? Kalau nak, ziarahlah. Bila kita dengar khabar ada saudara kita yang sakit, teman-teman kita yang sakit, itu kelebihan yang kedua. Kata Nabi SAW, orang yang ziarah orang yang sakit. Begitu juga disebut bahawa orang yang ziarah orang yang sakit ini berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga riwayat Imam Ahmad meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan lam yadal yakhudhu fi rahmati hatta yarji'." Fa'idha jalasa i'tamasa fiha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ziarah orang yang sakit, maka Allah senantiasa masukkan dia di kalangan orang-orang yang dikasih, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah berada dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah dia pulang daripada dia ziarah orang sakit. Seolah-olah Allah nak sebut orang yang pergi ziarah orang yang sakit ini, orang yang ditimpa musibah ini, Allah kasih pada dia, Allah belai dia. Dia duduk dalam pangkuan belayan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah dia pulang. Fa idza jalasa yaqtamasa fiha, bahkan dia duduk, maknanya dia ziarah tu dia duduk di samping orang sakit itu, bersembang berbual-bual dengan orang yang sakit itu, bertanya khabar tentang orang yang sakit itu. Fa idza jalasa yaqtamasa fiha, dan jika dia telah duduk maka dia telah menyelam, ataupun dengan arti kata lain sedang berada dalam pelukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita, Allah sukanya kalau kita pergi ziarah orang yang sakit. Dan inilah kawan sebenarnya, susah senang bersama. Waktu bergelak ketawa pun bersama, waktu berduka bersedih, waktu sakit pun kita berada di samping, kita menziarahi, kita melawatnya. Jangan hanya menjadi kawan dan teman ketika nak bergelak ketawa. Tetapi bila kita susah, tidak ada yang menjenguk. Sebab itu Nabi SAW sentiasa menganjurkan kita agar sentiasa kita ziarah orang yang ditimpa musibah, terutamanya orang-orang yang sakit. Begitu juga hadis yang seterusnya,
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang ziarah orang yang sakit ni seumpama macam ziarah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sampai Allah meletakkan dirinya berada bersama dengan orang yang sakit. Orang yang ziarah orang yang sakit seolah-olah Allah mengiktiraf orang itu menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, ya ibna adam marirtu falam ta'udni, qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, qala أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرْضَى فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ. Dalam hadis kursi tertulis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat nanti dengan kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, wahai manusia, kaifa a'uduka, ya ibna Adam maridtu falam ta'udni, wahai manusia aku berada dalam keadaan sakit, kenapa engkau tidak datang menziarahi aku. Allah sebut begitu. Di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut, ya ibna Adam maridtu falam ta'udni, wahai umat manusia aku sakit, kenapa kamu tak ziarah aku. Maka pada ketika itu umat manusia akan menjawab, ya Rabb kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, wahai Tuhan, bagaimana kami nak menziarahi engkau sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Macam mana kami nak ziarah? Allah ini sifatnya pencipta, Allah ini sifatnya penyembuh, Allah ini sifatnya tidak bertempat. Kami nak ziarah kat mana? Kat mana nak ziarah Allah Subhanahu wa taala? Kat mana nak ziarah Tuhan? Manusia jawab macam tu balik bila ditanya soalan. Kejawab Allah Subhanahu wa taala, qala ama alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu, apakah engkau tidak ketahui, apakah tidak sampai perkhabaran kepada engkau bahawa ada saudara, ada si fulan ataupun saudara engkau sedang mengalami kesakitan, sedang sakit, sedang menderita sakit. Abdi fulanin maridah falam ta'udhu, dan engkau tidak mengambil peluang untuk ziarah mereka. Amma alimta annaka lawa'udtahu lawajadtani indahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, apakah engkau tidak tahu seandainya bila engkau menziarahi saudara engkau yang sakit tersebut, maka engkau akan menemuiku di sisi. Seolah-olah Allah nak meletakkan Allah bersama dengan orang-orang yang sakit. Orang yang ziarah orang yang sakit seolah-olah juga menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya akan mendapat pahala dan kemuliaan. Bila mana kita menziarahi orang yang ditimpa musibah ataupun orang yang sakit. Sampai begitu sekali kita. Menganjurkan kepada kita agar kita mengambil peluang untuk menziarahi orang-orang yang sakit. Jadi dapat perkhabaran sampai dia berita kepada kita tentang sekalian, ada saudara kita, rakan-rakan kita, teman kita, jemaah kita, jiran kita sakit, ambillah peluang. Cepat-cepat ambil peluang untuk ziarah mereka kerana besar kelebihannya. Bagaimana hadis-hadis yang kita sebut tadi, kelebihan akan orang yang menziarahi orang yang sakit. Hingga Nabi SAW sendiri pun tentulah menunjukkan bahawa Nabi cukup prihatin. Dengar je ada orang yang sakit, bukan takat
sahabat-sahabat Nabi, bukan takat jiran, hatta di kalangan orang-orang Yahudi sekalipun yang memusuhi Nabi, kalau dengar saja mereka sakit, Nabi seboleh yang mungkin akan mengambil peluang untuk menziarahi. Dan bagaimana menunjukkan bahawa Nabi SAW terlihat cukup prihatin, cukup mengambil berat untuk menziarahi orang-orang yang ditimpa musibah. Bagaimana diceritakan dalam satu kisah tentang dia, Nabi pergi ziarah. Bila sampai perkabaran ada seorang pemuda Yahudi, bukan orang Islam pun, jatuh sakit. Cuma pemuda Yahudi ni, tuan-tuan sekalian, dia rapat dengan Nabi, dia pernah menjadi khadam Nabi, bekerja dengan Nabi SAW. Jadi bila Nabi dengar dia ditimpa apa ni, sakit, jatuh sakit, maka Nabi pun mengambil peluang dan pergi dia. Bagaimana perkara ini disebut dalam hadis Bukhari? Akana ulamun yahudiyun yukhdumun Nabi SAW famaradha fa'atahu Nabi SAW ya'udu faqa'ada inda ra'sihi faqala lahu aslim فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أتع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. Bila Nabi dapat perkhabaran bahawa pemuda Yahudi yang bekerja dengan Nabi ini, pernah jadi khadam bersama dengan Nabi ini, jatuh sakit, Nabi ambil peluang pergi ziarah. Pun bukan Islam. Dan bila Nabi ziarah, tuan-tuan sekalian, faqa'ada 'inda ra'sihi. Ini cara. Bagaimana cara yang ditunjuk oleh Nabi bila kita ziarah orang sakit. Nabi ziarah dia, Nabi duduk dekat dengan kepala dia. Maksudnya rapatlah. Dia baring, Nabi pergi duduk dekat dengan kepala dia. Dan maksudnya nak sembang dekatlah, rapatlah. Kan? Sebolehnya mungkin. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain nanti kita akan sebut, ada ketika yang Nabi pegang tangan. Bila ziarah orang yang sakit, orang yang rapat ni, Nabi pergi, Nabi pegang tangan dia. Kan? Ada doa yang Nabi baca. Dan tunjuknya, bila kita ziarah orang-orang yang sakit ni, terutamanya jiran yang rapat kita, kawan rapat kita, kita pergi duduk dekat dengan dia. Kan? Jangan pergi duduk jauh yang luar. Kan? Pergi hospital pusi duduk tengok tangan kilas belakang gitu ya, kan. Pergi duduk rapat dengan dia, tuan-tuan. Kan? Walaupun kita tak berapa pandai, tak belajar, buat-buat macam pandai lah. Dia pegang untuk pilih kepala sikit, kan. Oh ni okey lah ni, kan. Kan? Bagi itu semangat. Kan? Semangat kita pun kalau boleh kawan dengan dia datang dekat, picit-picit sikit kan, Allah. Asal dia dah hilang, nanti nak ikut balik kan. Jadi begitu yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi datang, faqa'ada 'inda ra'sihi, Nabi duduk rapat dengan kepala dia. Faqala lahu, bila Nabi berbual-bual, Nabi kata kat dia, aslim. Nabi ambil peluang. Nabi kata, maukah kamu bersama dengan agama Islam? Kan? Bila Nabi kata begitu, fanadhara ila abihi wa huwa 'indahu. Bila Nabi kata, maukah engkau bersama dengan agama Islam, maka dia pun memandang wajah ayah dia. Budak ni lagi kan, dia belum masih duduk dengan ayah dia. Dia pun takut ayah dia marahlah. Nabi kata macam tu kat dia, ajak dia masuk agama Islam, nak meninggalkan agama nenek moyang mereka ni, agama Yahudi. Fanadhara ila habihi wa huwa 'indahu, yang mana apaknya juga duduk dekat dengan dia pada ketika itu. Faqala, maka berkata bapaknya kepadanya, atiq abal qasim, maka ikutlah engkau, kalau terpulanglah kepada engkau, kalau engkau nak ikut apa yang diseru ataupun diminta oleh abal qasim, maksudnya merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faaslama, dia pun bersetuju dan memeluklah dia agama Islam.
Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bila Nabi keluar balik daripada lawan itu, Nabi berkata kepada sahabat yang lain, alhamdulillahillazi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah, Allah telah menyelamatkan seseorang daripada api neraka. Allah Subhanahu. Ambil peluang. Sebab itu dari sudut hukumnya, tentang sekalian, orang Islam menjadi tuntutan, bahkan tanggungjawab, kan kita sebut dari sudut hakul muslim, kan kita ziarah dia ketika sakit dan juga kita ziarah dia ketika dia meninggal. Bahkan menjadi tanggungjawab kepada kita juga untuk menguruskan jenazah saudara yang seakidah, seagama dengan kita. Maknanya orang Islam, waktu yang sakit pun kita disunat, dituntut untuk ziarah. Bila dah meninggal pun, lebih-lebih lagi juga kita dituntut untuk ziarah dan menguruskan jenazah. Tetapi bagi orang bukan Islam, tuan-tuan sekalian, waktu dia sakit juga menjadi tuntutan ataupun sunnah untuk kita pergi ziarah. Bagaimana sandarkan kepada hadis yang kita baca tadi, Nabi ambil peluang ziarah orang bukan Islam. Jadi tak ada masalah. Dengar orang bukan Islam sakit, jatuh sakit, timpa musibah, kan? Dia jiran kita, duduk dalam kariah kita, kita ambil peluang pergi ziarah. Cuma dekat nak tengah raya juga, kan? Lebih-lebih lagi lah, kan? Ambil berat pergi ziarah, tanya khabar, kan? Doa, kan? Bahkan kata Nabi, sunnah untuk kita doakan agar dia diberi hidayah oleh Allah. Kalau ada peluang untuk kita, kita bagi peluang kat dia, cerita tentang Islam, ajak dia masuk agama Islam, itu lebih baik. Sebab orang yang sakit ni, hati dia cukup mudah tersentuh, tuan-tuan sekalian, kan? Kadang-kadang kita tak ambil peluang. Sedangkan ini sunnah Nabi SAW. Tetapi bila dia meninggal, tuan-tuan sekalian, bila dia meninggal, orang bukan Islam meninggal, tidak menjadi tuntutan kepada kita untuk ziarah. Tak dituntut. Tetapi nak ziarah juga boleh. Islam tidak larang, asalkan jangan sampai kita melakukan upacara-upacara yang berbentuk ritual dalam agama. Kena jaga. Ziarah juga walaupun dia mati, oleh kerana dia jiran nak tunjuknya simpati kita kepada keluarga dia, tak pernah pergi. Tak perlulah sampai nak buka dan tengok muka dan semua, kan? Ayolah takat pergi tunjuk muka, taklah. Tanya sebagai tanda prihatin kita, dia jiran, kan, kepada keluarga. Ziarah dia akan itu kerana nak ambil hati keluarga, bukan tuntutan atas ziarah pada jenazah itu. Tapi kadang-kadang hari ini, tuan-tuan sekalian, kita mati yang kalut dengan api ziarah. Api ziarah pula ada setengah-setengah, kan, setengah-setengah agama tu, terpaksa kena buat ikut upacara dia sekali, kan, jahanam. Dan kadang apa, kalau kita ziarah yang agama Kristian ni, terpaksa pula kena tulis dekat buku, tulis apa tu? RIP, kan? RIP, rest in peace. Apa makna kita tulis rest in peace tu, tuan-tuan sekalian? Itu antara ungkapan yang dilarang untuk kita ungkapkan kepada orang bukan Islam yang meninggal. Rest in peace ni maksudnya seolah-olah macam doa lah pada kepercayaan agama mereka, kan? Rest in peace maknanya semoga dia berehat dengan tenang di alam sana. Nak rehat tenang macam mana kalau mati bukan dengan iman, tuan-tuan sekalian? Tunggu masa lah. Adakah kita tidak yakin hanya innad din indallahil Islam, hanya sahaja agama Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi ini melibatkan soal akidah. Jangan kita buat main-main. Alah, saja-saja dia, ustaz. Aku saja-saja tulis apa buat lukis kartun. Jadi tulis tu ada makna, dia ada sebab, dia ikut kepercayaan mereka. Ini kadang-kadang ada. Kadang-kadang kawan-kawan kita kadang-kadang bila dengar saudara dia yang bukan Islam,
zaman WhatsApp ni, tengok kawan yang kawan dia yang lain tu dia rest in peace, dia pun copy paste rest in peace juga kan dia. Maka benda itu termasuk dalam benda yang dilarang. Jadi kalau orang bukan Islam, waktu dia sakit memang menjadi sunnah, bahkan dituntut untuk tidur diam. Tapi bila dah meninggal, tidak menjadi keperluan, tidak dituntut. Kau nak pergi juga pun boleh, atas nama nak menjaga hubungan sosial kan. Tetapi jangan sampai kita turut serta melakukan upacara-upacara itu. Kalau orang agama Buddha lah, sampai terpaksa kena pegang lilin dulu, jangan. Jahanam. Kapi tengok tunjuk muka kat keluarga dia, tak. Tak payah ada usung kali. Kan? Juga ada yang tanya, kadang-kadang bagi saudara Islam yang apa ni, baru memeluk agama Islam, bila berlaku kematian, terutamanya anak lelaki yang kena menguruskan jenazah mayat ibu ataupun ayah dia yang meninggal, yang belum dalam agama Islam, kan? Kadang-kadang menjadi tak tahulah mengikut kepercayaan mereka, anak lelaki yang kena uruskan. Kan anak lelaki ini sudah pun ribut jelah untuk ini juga menjadi isu juga. Boleh yang mungkin, jangan. Takkan nak mengurus biasa itu tak apalah, tapi jangan sampai melakukan upacara-upacara yang bertentangan dengan hakim. Jadi mungkin adalah pandangan-pandangan bahagian yang kecil ulama menguruskan atas nak melihat mengambil kira sebagai tuntutan kita berada sebagai mengambil kira muslim minoriti kan. Maksudnya, tetapi seboleh yang mungkin kalau kita boleh elak, kita cuba elak bagi orang lain. Kalau tidak melibatkan soal ritual kepercayaan secara agama pun tak ada masalah. Tapi kadang-kadang bila menguruskan jenazah mengikut secara agama mereka, tak mestilah akan terpaksa mengikut ritual-ritual yang telah ditetapkan dalam agama mereka. Nah, itu juga masalah. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW sendiri pun menziarahi orang yang orang yang begitu perhatian menziarahi orang yang sakit hati di kalangan orang bukan Islam sendiri. Cuma timbul isu ketika ada beberapa persoalan yang juga dibincang dalam perkara ini. Bagaimana kalau orang yang sakit itu berbeza jantina dengan kita? Orang perempuan yang sakit, adakah harus bagi orang lelaki untuk menziarahi mereka? Orang yang lelaki yang sakit, adakah harus bagi orang yang perempuan menziarahi orang yang lelaki? Juga dibincangkan tentang perkara ini. Dan bagaimana bagi menjawab persoalan ini, tuan-tuan sekalian, harus wanita boleh ziarah lelaki yang sakit, dan lelaki juga boleh ziarah wanita yang sakit. Tapi dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kerana bersandarkan kepada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Aisyah sendiri, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah menziarahi sahabat yang sakit. Antaranya disebut dalam hadis Bukhari, Aisyah pernah melawat Bilal sakit. Ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, dalam satu peristiwa Abu Bakar serta Bilal, Rasulullah bersama dengan Abu Bakar dan juga bersama dengan Bilal sampai dia di Madinah. Pada ketika itu Abu Bakar dan Bilal ditimpa penyakit, diserang penyakit. Lalu kata Aisyah, aku pun menemui kedua-duanya. Dan lalu aku bertanya kepada mereka, wahai ayahku, bagaimanakah keadaan engkau? Wahai Bilal, bagaimanakah keadaan engkau?
Jadi hadis ini menjadi sandaran di kalangan para ulama yang menghukumkan harus bagi orang perempuan itu untuk menziarahi orang lelaki yang sakit. Karena Aisyah sendiri pun pernah menziarahi sahabat Nabi yang ditimpa sakit pada ketika itu. Tetapi ada beberapa syarat yang perlu dijaga. Ada adab yang perlu dipatuhi. Yang pertamanya, bila pergi ziarah itu mestilah dalam keadaan yang menutup aurat. Perempuan itu pun, maknanya wanita itu pun menutup aurat, yang diziarahinya pun kena menutup aurat. Itu juga lelaki bila ziarah orang perempuan yang sakit. Jangan terus celapak masuk pergi. Kadang-kadang orang perempuan duduk dekat ward, dekat rumah ni kan, ialah orang sakit. Bukan nak boleh pakai sempurna macam orang yang sihat. Nak berehat dan sebagainya, mungkin uzur dan sebagainya. Jadi kita yang laki nak masuk pergi ziarah ni, jangan terus masuk-masuk tu celapak terus pergi dia. Tentu, faham masuk celapak. Maksudnya apa? Terjah ni ya kan. Mungkin dalam keadaan auratnya terbuka. Jadi kalau boleh maklumkan dulu pada pada warisnya, pada yang menjaganya, bahawa kita ni lelaki nak masuk ziarah, tutuplah apa yang lebih yang patut tutup. Bila dah dia bersedia, barulah pergi dia. Jangan terus masuk. Kerja masuk menyentuh kan. Jadi itu akan menyebabkan soalan orang. Jadi kena jaga dari orang. Yang kedua, para ulama menetapkan tidak berada dalam keadaan kesunyian. Ataupun berada dalam keadaan khalwah tanpa mahram. Kadang-kadang hari ini orang yang pernah berkemampuan, kadang-kadang dia masuk hospital, dia ambil hak bilik seorang kan. Private bilik kan. Dia perempuan, kita pula pergi ziarah masuk urut kedua dalam tu. Jadi tak boleh. Dah masuk kan? Teruskan. Sikit lagi. Kita berhentilah. Yang kedua, tidak berada dalam keadaan kesunyian. Berkhaluah. Kena jaga. Kalau tahu dia bilik seorang, jangan kita pergi seorang-seorang. Jadi bahaya tuan. Kita dengan dia pun. Walaupun sakit, jangan buat main. Tuan ni dia boleh buat apa saja tuan-tuan dia. Elak. Jangan biar kita berada dalam keadaan. Habis sangat tak ada, ajak misi. Jom misi masuk ke kali. Panggil misi masuk ke kali. Jangan. Dan yang ketiga, kata para ulama, bila kita pergi ziarah itu, yang laki ziarah yang perempuan, yang janganlah mengeluarkan kata-kata yang manja dan mendayu-dayu. Kadang ada kan, saya pun pernah jumpa tuan-tuan ni, kawan rapat kan, duduk sembang lalu kat ofis dia sakit, bila kita pergi ziarah dia, dia buat manja pula dengan kita. Kan, awak-awak kita tak sihat. Jangan buat manja tu kan. Jangan biasa kan. Jangan berada dalam keadaan khalwat, jangan berada dalam keadaan bersunyian. Dan juga yang perempuan, bila mana yang laki ziarahnya itu, dia akan mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kata-kata yang manja, mendayu-dayu, menggoda lah. Mudah ceritanya menggoda tuan-tuan. Cakap biasa. Jangan kata waktu orang ziarah, dalam telefon pun Nabi, dalam ketika berbualan orang perempuan ni haram untuk berkata-kata, mengeluarkan kata-kata manja. Jangan duduk main-main dengan telefon lah. Cakap apa? Awak nak apa? Direct to point kan? Dia jangan kadang-kadang ada kan? Jangan, tak boleh kata-kata macam tu. Juga sebab tu setengah pandangan ulama mengatakan bahawa kata-kata wanita ni juga termasuk dalam aurat. Kerana dia boleh menggoda kan? Boleh menarik, tarikkan nafsu kepada kaum lelaki. Begitu juga lah, jangan kata orang perempuan, orang lelaki pun sama. Jadi kalau yang bukan dengan mahram ini, jangan kita mengeluarkan kata-kata yang macam itu. Dan juga dalilnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sendiri pernah ziarah kaum wanita yang sakit. Kalau tadi Aisyah ziarah sahabat Nabi yang sakit. Kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun juga pernah menziarahi kaum wanita yang sakit. Bagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk menemui Ummu Sa'ib, yakni Ummul Musayyah, lalu berkata kepadanya, "Kenapa engkau menggigil?" Ummul Musayyah ni sakit demam. Waktu Rasulullah datang masuk tengok tu, dia berada dalam keadaan menggigil. Lalu dia menjawab, "Aku telah terkena dengan demam yang tiada keberkatan Allah kepadaku. Aku ditimpa dengan penyakit demam yang tidak ada keberkatan Allah padanya." Maka Nabi SAW menjawab balik, "Janganlah kamu berkata demikian. Janganlah kamu mencerca demam, penyakit yang ditimpa ke atas kamu ni. Kerana dengan demam inilah," kata Nabi SAW, "akan terhapus kesalahan dosa-dosa anak-anak Adam, sebagaimana dapur yang panas itu menghilangkan kotoran-kotoran kepada besi." Rupanya kita demam ni tuan-tuan juga merupakan sebagai penghapus kepada dosa-dosa kita. Dengan syarat kita sabar, jangan mengeluh terhadap penyakit, musibah yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berubah tetap menjadi tuntutan ke atas kita bila kita ditimpa penyakit. Jangan pula bila dah sakit tak berubah langsung oleh kerana ustaz suruh sabar je. Kalau dah sakit, menjadi tanggungjawab, menjadi kewajipan untuk kita berubat. Kerana kata Nabi, likulli da'in dawa, setiap penyakit yang Allah bagi itu ada penawarnya. Melainkan dua je. Penyakit yang tidak ada penawar ni dua je. Lain ada ubat rasa, ikhtiarlah. Cara moden ke, cara tradisional ke, jangan sampai melakukan perkara-perkara yang syirik kepada Allah, sudah. Lagi boleh ikhtiar. Sebab setiap penyakit yang Allah bagi, kata Nabi SAW, ada penawarnya. Barangkali belum jumpa je. Kecuali dua je penyakit yang Nabi kata, tak ada penawar. Apa dia? Yang pertama, penyakit dua. Buatlah macam mana tak akan kembali menjadi mudah. Cucuk tariklah ke mana pun tuan-tuan sekalian. Tu menipu diri sendiri lah. Dah tua sedar diri lah. Kalau dah umur 60, umur tak payah dah duk perasan macam umur 30 lagi kan. Buatlah macam umur 60. Buat Nabi kata tak ada. Kalau dah tua tak ada ubat yang boleh mengembalikan balik jadi muda. Cuma kita kekal sihat, kudrat macam orang muda tu kira okey lah kan. Tapi nak ubah kejadian itu jadi macam orang muda balik, ada. Itu menipu belaka semua. Sebab tu ubat-ubat yang dia jual awet muda belaka tu menipu belaka tu. Bercanggah dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Yang kedua, penyakit yang nak menemui kematian. Penyakit yang membawa kematian. Kalau Allah takdirkan dengan penyakit itu membawa kematian, memang tak akan ada ubat. Jadi ada pun penyakit-penyakit yang lain, semuanya ada ubat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar. Jadi di samping itu kita bersabar, kerana dengan sakit itu juga akan menjadi penghapus kepada dosa-dosa. Jadi itulah yang menjadi dalil untuk sekalian, yang mengharuskan perbincangan di kalangan para ulama untuk orang wanita, kaum wanita menziarahi orang lelaki yang sakit. Begitu juga orang lelaki menziarahi orang kaum wanita yang sakit, dengan syarat memenuhi syarat-syarat kriteria yang penting. Jadi itulah tentang kalian sempat kita bincang pada malam ni. InsyaAllah saya tak bercadang untuk menyambung lagi tajuk yang baru, golongan yang ke-15. Kita dah tak banyak tentang kalian, semuanya 18 golongan saja. Lebih kurang 3 lagi golongan kita habislah, golongan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Kemudian kita akan masuk pula golongan orang-orang yang dilaknat oleh para malaikat.
Orang-orang yang dilaknat oleh para malaikat juga disenaraikan oleh pengarang kita. Tak banyak, cuma 12 golongan. Agar golongan yang didoa, bila kita belajar, kita berusaha untuk termasuk di kalangan golongan. Golongan yang dilaknat, kita juga kena ambil tahu agar kita tidak termasuk di kalangan golongan. Nah, itu tujuannya bila kita bincang tentang kitab ini. Jadi sekadar itulah pada malam ini. Semua kalau tuan-tuan ada apa-apa sebarang persoalan berkaitan dengan apa yang kita bincang pada malam ini, maka silakan. Dan apa yang kita bincanglah, jangan tuan-tuan tanya benda lain pula. Kalau tuan-tuan tanya kenapa mengundi hari Rabu, saya tak ada jawab lah. Tapi berkaitan dengan apa yang kita bincang pada malam ini, insyaAllah kalau saya boleh jawab, silakan. Kalau tak ada, rasanya sekadar inilah yang dapat kita bincang pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang penting kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah bagi kekuatan untuk kita amalkan apa yang telah kita pelajari, insyaAllah. Aku lukau lihada wa astagfirullah li walakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه يا الله يا تuhan kami. Tunjuklah kepada kami jalan kebenaran ya Allah, dan ketetapkanlah kami, istiqamahlah kami di atas jalan kebenaran ya Allah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah ya Allah ya tuhan kami. Tunjuklah juga kepada kami jalan kebatilan ya Allah, dan jauhlah kami daripada terus bersekongkol di atas jalan kebatilan. الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.